Halo teman-teman, kembali lagi review-review dan uji coba tentang Gcam. Kali ini kita bandingkan antara dua Gcam yang berbeda tapi sama-sama Persi 84 pada Sabtu Optik Davis, yaitu Gcam MGC 84 dari BSJ dan LMC 84. Kedua Gcam ini sama-sama yang terupdate, jadi masih hangat-hangatnya untuk direview dan cari tahu perbedaannya. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai dari install aplikasinya. Oh ya, untuk depis yang kita gunakan masih Redmi Note 8 karena HP sejuta umat ini sangat mewakili untuk install dan review Gcam. Nah teman-teman, udah install, kemudian kita setting standar saja. Untuk Gcam BSJ 84 tidak ada fasilitas save settingan, jadi tidak bisa import atau export config. Jadi kita setting manual saja. Dan untuk Gcam LMC 84 itu sudah menggunakan fitur config, jadi kita gunakan saja settingan yang udah kita save pada Gcam tersebut. Dan untuk mengetahui setting apa saja yang sudah kita save pada config LMC 8.4, ini silakan download config XML-nya di deskripsi ya teman-teman. Oke, Gcam udah siap digunakan. Kemudian kita coba bandingkan hasil foto kedua Gcam ini. Oh ya teman-teman, untuk kemampuan zoom masing-masing Gcam yang akan kita uji coba, yaitu MGC 84 sampai 5,3 kali, dan kemampuan zoom LMC 84 yaitu sampai 16 kali.
Nah, demikian proses shutdown pada objek berbeda pada kedua Gcam ini ya teman-teman. Kesimpulan perbandingan dari semua hasil foto kedua Gcam tanpa edit atau tanpa penyempurnaan memang sulit dibedakan. Perbedaannya sangat tipis, tapi jika lebih diteliti, gambar yang dihasilkan Gcam LMC84 lebih tajam dan bisa disimpulkan juga bahwa detail dan kualitas lebih baik jika kemampuan zoom pada aplikasi Gcam itu lebih tinggi dan didukung dengan settingan yang sesuai untuk device. Nah, cukup sekian perbandingan antara dua Gcam, yaitu Gcam MGC84 dan LMC84. Saya harap teman-teman bisa membedakan hasil kamera dari keduanya sehingga dapat menentukan dan menggunakan Gcam mana yang tepat dan sesuai dengan device handphone yang dimiliki. Oh ya, untuk link download kedua Gcam terkait silahkan cek deskripsi, no password. Dan itu saja ya teman-teman, jangan lupa mencoba.